Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Hari ini saya bersama dengan para santri lagi menikmati kegiatan di hotel, salah satu hotel di Manokwari. Nah, kita tanya ini, kira-kira ini adalah kegiatan di hotel yang keberapa kali bagi adik-adik semuanya? Oke, penasaran kan? Ya, kita tanya dorangnya. Ya, di sini ada Pak Kiai, di sini ada ini tiga orang. Ini dia pun nama siapa? Akmal. Akmal ini kegiatan yang keberapa kali di hotel, Bang? Satu. Yang pertama ini? Iya. Weh, mantap weh. Bagaimana perasaannya di hotel? Senang. Senang ya? Jadi enak ya? Iya. Ini siapa namamu? Wali. Siapa? Wali. Wali? Wali Ben? Kah Wali Nabi? Nah, ini kegiatan di hotel yang keberapa kali? Baru pertama kali. Pertama juga? Ya. Weh, bagaimana perasaan? Bebas. Nah, ini Pak Kiai. Kok nama siapa? Nama Wahyu. Yo, ini kok kegiatan keberapa ya? Kegiatan di hotel? Yang kedua. Dua. Nah, sebelumnya di mana? Sebelumnya di Aston. Nginap juga? Tidak. Enggak. Kalau nginap di hotel? Baru kali ini. Ya. Bagaimana perasaan? Ya, tenang-tenang saja. Ya, jadi selamat menikmati ya. Ya, Haji mumpung ini apa namanya? Bank BI lagi ada kegiatan di sini ya, dinikmati. Nah, itu di kamar yang pertama kita dapat 4 kamar di sini, kawan-kawan. Nanti kita coba tanya yang di kamar yang kedua, kira-kira kegiatan di hotel yang keberapa kali buat adik-adik santri ini ya. Penasaran kita ini. Yuk. Kamar berapa ya? Ya, kita tiba di kamar yang kedua. Di sini ada bagi Ayu. Siapa namamu? Adit. Adit, Dit. Ini kok kegiatan di hotel yang keberapa kali nih, Dit? Satu kali. Yang pertama? Iya. Terus bagaimana perasaanmu, Dit? Yang mana kopinya sini kan? Enak. Enak. Apanya yang enak, Dit? Tempatnya itu. Tempatnya nyaman ya? Nyaman. Oh iya. Kalau asrama kayak begini bagaimana? Wih, mantap. Betah sekali, ya? Betah. Iya. Ya, di sini ada Pak Kiai lagi mau buat kopi. Ya. Wah, Pak Kiai kok bikin kopi apa kan? Enggak tahu yang mana kopinya ini, yang mana? Dibaca. Di sini ada tulisannya. Yang ini sweet. Ini gula ini. Ah, ini pemanis nih. Yang ini karamel, nah ini gula coklat. Yang ini kopi nih. Nah, ini kopi. Nah, ini dia. Tapi harus pakai dua, kemudian ditambah creamer. Kalau enggak asik. Nih. Dengan ini gulanya nih. Ya. Nah, kita coba di kamar yang ketiga. 332 kayaknya. Ya, kalau enggak salah sih ya. Nanti kita coba. Boy. Ya kan? Nah, di sini ada Boy. Boy, ini kegiatan kau di hotel yang keberapa, Boy? Baru pertama kali. Pertama. Bagaimana perasaanmu, Boy? Bagaimana perasaanmu, Boy? Senanglah. Senang. Apanya yang senang? Bisa santai di santai, ya? Baring-baring gitu ya, nonton TV gitu. Iya. Yeah. Di sini ada ini. Pasker. Sama nama? Yoga. Ini kegiatan di hotel yang keberapa? Yang pertama kali. Pertama. Perasaan enggak? Ya. Senang. Oh, sedikit senang. Enggak banyak kan? Sama nama? Fahmi. Ini kegiatan di hotel yang keberapa kali? Pertama. Yeah. Bagaimana perasaan? Senang kah? Sedih kah? Senang. Apa yang senang? Kalau kamarnya nyaman gitu ya, ada AC-nya ya. Kalau asrama kayak gini? Nah, rame langsung kan. Oh, begitu. Ya, itulah keseruan adik-adik santri barusan pertama kali kegiatan di hotel. Ya, hitung-hitung jadi pengalaman buat mereka karena ya siapa lagi yang akan memimpin bangsa ini ke depan kalau bukan adik-adik ini. Jadi dikenalkanlah dengan
dunia luar, bukan hanya di pondok saja. Oke, terima kasih banyak semuanya. Itulah keseruan anak santri di Manokwari Provinsi Papua Barat. Sekian, assalamualaikum.